Mas Agus Haji Saiful Padli STMM menerima kunjungan silaturahmi dari Kompak Komunitas Panahan Kertapati di ruangan fraksi PKS di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten Arifai nomor 1, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin 18 Juli 2022. Kunjungan silaturahmi ini diterima langsung oleh Mas Agus Haji Saiful Padli STMM di ruangan fraksi. Nah itu yang datang kok. Oh iya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Agus Haji Saiful Padli, Sarjana Teknik Magister Manajemen, atas penerimaan kedatangan kami di sini, Pak. Dalam rangka yang pertama tentunya bersilaturahim, karena memang bersilaturahim itu adalah tuntunan agama kita. Kemudian ibarat pepatah mengatakan itu, Pak, ya, tak kenal maka tak sayang, sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin. Kalau lanang betino, ya tak harus. Yang mungkin diawali yang pertama ini, yang ganteng ini, kabarnya sudah saling kenal. Yang mungkin lupa yang lupa barangkali ini itulah kenangan silaturahim 98 elektron. Dalam melok dalam waktu buat kajian kami tadi pas halaman cek beliau. Beliau ini Erwin Shah ini ketua klub kami. Jadi mungkin langsung barangkali dia apa, karena kita tidak pakai protokoler ini, Pak, ya? Ya, nama klub kami ini Komunitas Panahan Kertapati, jadi disingkat dengan Kompak. Kompak. Iya, Komunitas Panahan Kertapati Kompak. Ini beliau ini Erwin Shah, itu ketua dari klub ini. Kemudian yang di sebelahnya lagi, yang mirip-mirip Jackie Chan itu Andri Kausar. Beliau ini sekretaris di Kompak. Lalu yang di sebelah depan ini, insya Allah sudah mengenal beliau ini, kan? Ya, Ustaz Ian Warman. Yang alhamdulillah, qadarullah, kita bisa bersilaturahim ini mungkin ya dengan bentaran beliau ini, Ian Warman. Kemudian di sebelahnya lagi ini penasihat, penasihat dari klub Kompak ini dari Rusia, Wiwin Tahanov, pakai V itu kan, Wiwin Tahanov. Tahanov, ya, jadi namanya Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Jadi hari ini sebetulnya hari asal
Senin kami membuka pintu masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Yang alhamdulillah dari pagi kita terima. Jadi dari dinas kebudayaan terakhir ke sini, ya, dari kelompok tunanetra kita alhamdulillah hadir juga di sini dan sore ini dari Kompak. Terima kasih dan selamat di kelas PKS. Yang kedua terkait dengan warga panahan ini, saya pribadi menyambut baik. Ya, ini Ustaz Erwin ini sering ketemu terus di kampus, itu kan kita jarang sini dulu kan. Beliau di Elektro, tambang, ini pertambangan. Sama semua lapangan ya. Kebetulan saya di Komisi 5 ini membidangi masalah olahraga salah satunya. Dinas Pemuda dan Olahraga itu ada di Komisi 5. Dan Komisi 5 ini 15 mitra kerja yang kalau urusannya itu mulai dari urusan memahir sampai meninggal. Kami kan sebenarnya HBA ya. Jadi harapannya ada istilahnya stempel ataupun tapi ini bukan prospek. Ini ada ruang untuk berbudak. Tadi mana oke ini di satu kan ada. Mana gimana kalau ada channel atau tahu diberikan kesempatan kami bisa guna dengan pasien ya. Nanti itu gimana kan gitu kan. Jadi alhamdulillah hari ini kami kedatangan kawan-kawan dari Kompak Komunitas Panahan Kertapati. Syukur pada Allah kita bisa silaturahim sore hari ini dan banyak mendapatkan informasi tentang dunia panah. Dan alhamdulillah ternyata Kompak ini ya berasal dari seberang ulu. Artinya seberang ulu yang selama ini ya terkenal dengan segala macam yang kurang negatif, baiknya, ya. Yang negatifnya. Nah, ini insya Allah melalui Kompak Komunitas Panahan Kertapati ini akan mengangkat citra ya termasuk derajat masyarakat seberang ulu khususnya di Kertapati. Amin. Lewat olahraga panahan ini dan kami insya Allah siap bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kompak ini ya untuk mensupport sehingga ke depan olahraga panahan ini ya terutama dari seberang ulu ini ya bisa insya Allah berkibar ya dan juga menjadi yang diperhitungkan tidak hanya di Palembang, Sumatera Selatan, di Indonesia. Amin. Amin, amin. Ya, sukses untuk Komunitas Panahan Kertapati. Kami sangat senang sekali ini sudah disambut dengan baik oleh Pak Mas Agus Haji Saiful Padli kan. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk ke depan ini. Amin. Harapannya besok istiqomah dalam memanah. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, nah, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan. Ya.